Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa, Bu? Saya Ibu Retno Anan. Ini dalam rangka apa, Bu? Ini kali ini kita mengadakan acara penukaran sampah dengan bibit. Ini salah satu bentuk kepedulian kita dalam hal ini Persit Kartika Chandra Kirana, Koor Caprem 074 Solo terhadap lingkungan hidup. Jadi kami mempersilahkan para masyarakat untuk menukarkan sampah yang ada di Car Free Day. Seperti kita ketahui kalau setiap Car Free Day ini pemerintah kota sangat kewalahan dengan sampah-sampah masyarakat yang dihasilkan pada saat acara Car Free Day. Untuk itu kami turut membantu, kebetulan juga bertepatan waktu dengan Hari Sampah Nasional. Kita dari Persit ikut andil serta untuk mengumpulkan sampah dan membagikan tanaman bibit gratis untuk ditanam di rumah. Ini juga salah satu bentuk kita, kepedulian kita supaya masyarakat itu menanam tanaman, sehingga untuk ekosistem, keberlangsungan ekosistem, keseimbangan ekosistem yang ada di alam ini dapat berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu Ibu, syaratnya bagaimana menukarkan sampah itu? Syaratnya mudah, Pak. Cukup menukarkan 3 jenis sampah plastik, Pak, yang ada di Car Free Day ini. Boleh botol, boleh kertas, boleh kantong plastik, boleh kantong makanan. Silakan nanti ditukarkan kepada kami. Kalau boleh tahu jenis tanamannya apa saja? Kita membagikan kali ini 500 buah, Pak, di tanaman. Di antaranya ada buah kelengkeng, kemudian buah mangga, kemudian buah alpukat yang ada di sini. Mungkin Ibu bisa memperagakan saat memberi. Nah, monggo dengan. Oh, boleh, boleh. Nah, bertepatan dengan Hari Sampah sekaligus Hari Jadi Kota Surakarta yang ke-278, Persit Kartika Chandra Kirana dari Korem 074 Solo membagikan sampah hanya dengan ditukar membagikan bibit tanaman berkualitas tinggi, hanya ditukar dengan sampah. Kalau Ibu namanya siapa, Bu? Risa. Tadi nuker sampah apa, Bu? Sampah kardus, ada plastik, ada botol bekas. Terus ini ditukar apa, Bu? Ditukar dengan bibit apa ini, Bu? Ini pohon mangga ini. Oh, iya. Pohon mangga ini kayaknya. Ya. Semoga bermanfaat ya, Bu. Ditanam, terima ya. Kasih. Ya, rumanis, mangga rumanis. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Danrem. Demikian liputan Liberty berkaitan dengan Hari Sampah Sedunia sekaligus Hari Jadi Kota Solo yang ke-278.